saya akan bertanggung jawab. Mantap. Ya, baik. Dilanjutkan dengan foto bersama. Nah, di Kota Solo. Kita berharap pertemuan kita sore hari ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dan terkhusus para atlet dan pengurus Perkemi Kota Kendari, saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan untuk mengutus atlet kita mengikuti kejuaraan nasional. Kenapa saya mendukung? Karena ini adalah bentuk kesungguhan kita, komitmen kita agar olahraga terus hadir di tengah-tengah kita. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar terus memberikan perlindungan, diberikan kesehatan lahir dan batin sejak berangkat sampai nanti pulang dengan membawa prestasi terbaik bagi Kota Kendari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kota Kendari agak sedikit mandek, tetapi insya Allah di tangan saya sebagai ketua, Pak Camat Kuasia sebagai sekretaris saya, ya mudah-mudahan ke depan ini ya mungkin kita harapkan semua sekolah untuk tingkat SMP, SMA, kalau bisa kita jadikan ini sebagai ekstrakurikuler supaya Perkemi Kota Kendari bisa dihidup di kancah internasional. Hasil latihan yang sudah mereka jalani selama ini nanti bisa ditampilkan yang terbaik agar nantinya bisa meraih prestasi terbaik. Tapi saya sudah pesankan tadi bahwa olahraga itu tidak bisa kita berharap instan hasilnya. Ya, tentu harus melalui pembinaan, latihan yang panjang. Oleh karena itu ini kejurnas ini hanya ajang untuk mengukur apa yang sudah dilatih selama ini. Yang mudah-mudahan kita berharap mereka memberikan yang terbaik, apapun hasilnya. Oleh karena itu supaya mereka bersemangat, kita siapkan hadiah nanti bagi yang juara. Kalau boleh tahu Pak, artinya? Tunggu aja tanggal mainnya, gitu ya. Nanti pulang kita lihat apa, surprise. Apa yang sudah diraih nanti kita siapkan. Tentu dalam bentuk uang pembinaan. Ya. Terus nanti ke depan, apakah nanti ada pembinaan dari? Kalau itu nanti ketua perkenan yang jawab. Yang jelas kami dari pemerintah terus memberikan support, dukungan, ya tentu lewat KONI ya, nanti kita lewat KONI, kita sudah siapkan anggaran yang cukup besar untuk kemudian melakukan pembinaan olahraga untuk semua cabang olahraga yang potensial yang ada di Kota Kendari, karena kita memegang predikat juara umum ketika Porprov di Kolaka yang lalu ya, jadi target kita di Porprov berikutnya ini kita tetap mempertahankan juara umum. Kita bawa atlet itu 12 atlet, ini juga MU dan jadi kami serang saja, kami yakinlah dengan kualitas kami punya anak-anak binaan, mudah-mudahan mereka itu bisa membawa hasil yang maksimal sesuai dengan harapan pemerintah Kota Kendari. Tentunya juga harapan yang paling terpenting adalah harapan sampai-sampainya, karena mereka selama ini sudah dilatih begitu lama, dan mudah-mudahan dengan latihan yang begitu lama mereka bisa membawa hasil yang bisa maksimal. Presiden 55, 55, 60, 65. Habis itu yang buruk. Terus untuk berapa lama Pak? Kurang lebih 5 hari kayaknya. Kurang lebih 5 hari. Dan kejuaraan ini bukan saja Indonesia, tetapi itu dihadiri dari beberapa negara tetangga. Jadi ya. Targetnya sendiri? Kami punya target itu mungkin 3 medali. 3 medali.
Tapi kita belum tahu apakah medali emas atau medali, yang tadi kita coba target 3 medali. Terus sudah ada apa yang pernah yang ikut sebelumnya atau diikutkan kembali? Kan? Sudah, yang ikut ini adalah orang-orang yang pernah jadi juara kemarin waktu di Popov sebelumnya. Jadi yang tampil ini ya yakinlah orang-orang berkualitas semua. Kapan berangkatnya, Pak? Di tanggal 6 berangkatnya. Ya. Tanggal 6. Mungkin baliknya itu di tanggal 12. Persiapannya selama berapa ini, Pak? Ya. Persiapan untuk ikut kejuaraan ini sudah berapa lama? Ya, kurang lebih 5 hari, 6 hari lah. Artinya kita sesuaikan kondisi yang ada di sana. Tentunya bicara target waktu, kita menyesuaikan di sana. Karena di sana panitianya kita tidak tahu kan apakah mungkin habis. Pas mau masa final mungkin istirahat dulu 1 hari atau bagaimana. Ya, kita tidak tahu. Kita ikuti teknis di sana. Ya. Pesannya nih, Pak, untuk yang berangkat nanti. Ya. Pesannya, Pak. Ya, pesan saya kepada adik-adik saya itu jaga kesehatan, ikuti apa namanya petunjuk pemerintah, harus booster apa semua kan, dan pesan saya terakhir kepada mereka itu mudah-mudahan mereka harapan saya mereka itu bisa tampil dengan membawa kualitas yang ada hari ini, karena kalau kualitas yang mereka tampilkan hari ini saya punya keyakinan bahwa kita bisa merebut medali. Yang penting kita punya atlet itu sehat selalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!